Badan Akuntabilitas Publik DPD RI ngapresiasi sistem pelaporan keuangan di Jawa Barat dinawangun aplikasi. Sanajan kitu BAPRI nembrakeun kamandangna ngeunaan kurangna sumber daya manusia lebah maluruh jujutan panimu Badan Pemeriksa Keuangan RI balukar prak-prakan nyeun eta sistem pelaporan. Kukituna pemerintah Provinsi Jawa Barat keur membejehna ngareformulasi tim penyelesaian keuangan daerah. Dina ikhtisar pemeriksaan semester 2 Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia secara entitas di Jawa Barat masih aya 3 daerah dina kategori wajar dengan pengecualian atau WDP. Samalah Kabupaten Bandung Barat konstan WDP salila 5 tahun. Mairan etahal Badan Akuntabilitas Publik DPD RI nepungan Inspektorat Jawa Barat jeung salapan pamarentahan turta DPRD Kabupaten jeung Kota. Pihak BAP DPD RI satekah pola nyindekeun pamarentah daerah mulangkeun keuangan anu jadi karugian nagara kitu deui daerah. Kukituna Wakil Ketua BAP DPD RI ngapresiasi jenglengan sistem pelaporan keuangan di Jawa Barat dinawangun aplikasi. Sanajan kitu pihakna nembrakeun kritikna karena kurangna SDM balukar eta sistem. Terus kalau dilihat wilayah Jawa Barat dengan sudah adanya sistem pelaporan, sistem pengawasan yang sudah mulai dibuat, misalnya SIN-PETER ya, sistem apa terpadu seperti itu sudah mulai dibuat aplikasinya, ini memudahkan dan ini progres banget sebenarnya. Progres menurut saya ya, sesuatu yang progres sudah memanfaatkan aplikasi untuk kemudian bisa mengontrol itu. Sehingga apa? Secara satu sisi, kita kekurangan sumber daya manusia, inspektorat kita tidak cukup. Sejeroning itu Inspektur Daerah Jawa Barat Ferry Sofwan Arif netelakeun kurangna SDM dina hal sistem pelaporan keuangan karandapan alatan eta SDM kudu nyumponan kualifikasi diantarana pelatihan secara khusus di BPK. Pihakna oge keur memejehna ngareformulasi tim penyelesaian keuangan daerah sangkan ketak mulangkeun keuangan anu jadi karugian negara atau daerah bisa sagancangna disorang. Masih cek Ferry, ketak mulangkeun duit anu panggedena utamana dina widang infrastruktur. Kami sedang mereformulasi dan perbaiki tim penyelesaian kerugian daerah karena di dalamnya nanti ada yang disebut juga majelis ketika tuntutan ganti ruginya. Ini sedang kita perbaiki sesuai dengan Permendagri yang baru. Nah, ini tim diketuai oleh Pak Sekda, di dalamnya ada inspektorat, ada BPKAD yang berkaitan dengan keuangan. Ferry ngembohan sistem pengembalian keuangan anu jadi karugian nagara teh keur memejehna dibebenah anu paling gede nyaeta kaleuwihan babayaran ti dinas. Budi Hartati, Bandung TV.